Oke Bunda, ketemu lagi di Raja Perabotan. Kali ini kita akan bikin video mengenai super oven. Oven yang dibuat atau dikeluarkan dari Golden. Seperti apa ovennya? Kita lihat yuk. Sekarang kita akan coba pasang stick untuk pancing ayam, jadi dia nanti ayamnya berputar, jadi matangnya merata gitu. Ini udah ada sticknya, kita pasang ya. Ini cara pasangnya ya. Yang rajinnya ke bagian dalam, kemudian jadi ayamnya, kalau kurang besar kita lebarin nanti. Jadi ayamnya nanti ditusuk. Ini dimasukkan ke sini. Nah, nanti dia ketika ini dinyalakan, dia nanti putar. Kemudian fungsinya ini tombol-tombolnya yang bawah ini untuk ngatur waktu. Jadi mulai dari 10, 20, 30 sampai 60 menit. Kemudian yang tengah ini untuk ngatur api, jadi untuk yang pertama api atas, kemudian api bawah, kemudian keduanya atas bawah. Jadi ini ada filamennya, ada pemanasnya atas bawah, jadi bisa dipilih mau pakai atas dulu atau bawah dulu atau langsung semuanya. Biasanya sih untuk conditioning dipakai salah satu, entah bawah entah atas, kemudian setelah sudah jalan baru dinyalakan kedua tentunya. Kemudian di sini yang atas ini juga untuk atur temperatur, jadi kita butuhnya sesuai resep ya. Jadi misalkan kita mau masak apa ya, di sini ada nih 100, 150, 200 tergantung besarnya. Kue beda sama dengan memanggang ayam atau membuat pizza juga beda. Jadi seperti itu. Oke, selain stick untuk apa namanya memanggang ayam tadi atau buat pegangannya, oven ini juga dilengkapi dengan loyang. Kita juga dapat untuk megangnya ya, jadi kalau dia udah matang kan panas, bisa oke. Tangan kita nggak panas. Kemudian dapat grillnya juga, nggak butuh nanti loyangnya kalau butuhnya kecil berarti kan pakai ini untuk sebagai tampakannya. Pasang loyang yang mungkin yang lebih kecil, bulat lah apa. Kita ngambil ayamnya ya, tadi sekarang seperti ini. Nah, ini sudah dipasang. Ini kan kita mau ngambil, ngambilnya kan susah, takut panas. Nah, bisa menggunakan. Jadi sudah lengkap semua sudah disediakan. Mudah-mudahan tinggal pakai aja. Ini ada dua warna.